وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه أما بعد Tuan Nadhir yang mulia, Tuan Imam, Tuan-tuan, Puan-puan yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita bermula majlis yang mulia ini dengan memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga salah serta salamnya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, isu semasa dalam bulan Dzulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia, adalah menyangkut dengan perkara-perkara yang berlaku di dalam bulan Dzulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia. Terutama yang berlaku daripada satu hari bulan Dzulhijjah sampai kepada 10 bulan Dzulhijjah, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok, tuan-tuan yang mulia, di antara kelebihan-kelebihan dia dalam bulan Dzulhijjah ni. Ya. Di samping kita tengok orang mukmin, orang muslimin di seluruh dunia menziarahi Baitullah dengan menunaikan rukun yang lima, tuan-tuan yang mulia, kita tengok kelebihan-kelebihan dia juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Dzulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia, sebagai satu tempat, meletakkan satu tempat untuk dilaksanakan rukun yang lima tu, iaitu rukun haji ni, tuan-tuan yang mulia, ataupun munasik-munasik haji ni, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok kelebihan dia pada hari pertama sampai hari yang ke-10, ada perkara-perkara yang luar biasa berlaku di dalam bulan Dzulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia. Di antaranya, tuan-tuan yang mulia, al-yaumul ladzi, pada hari yang pertama, al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumi min Dzulhijjah. Pada hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia, berlaku apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa Adam dengan Hawa, tuan-tuan yang mulia, pada hari yang pertama ni peristiwa dia berlaku dalam bulan Dzulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia. Maka bulan Dzulhijjah ni sebenarnya memang bulan mulia, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok macam mana Adam telah membuat kesilapan masa di dalam syurga, tuan-tuan yang mulia, sehingga dia Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan keluar syurga, telah mengeluarkan Adam, mencampakkan Adam ke dunia ni, tuan-tuan yang mulia, dikarenakan kesilapan yang telah dilakukan dalam syurga dulu, tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Adam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertahun-tahun, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubatnya pada pada hari yang pertama bulan Dzulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia. Kemudian, tuan-tuan yang mulia, wal yaumus tsani, dan pada hari yang kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima pula doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kita baca cerita Yunus, tuan-tuan yang mulia, macam mana cerita dia. Yunus ni
berbeza dengan Nabi Nuh, tuan-tuan yang mulia. Nabi Nuh telah mendakwahkan manusia pada ketika itu, tuan-tuan yang mulia, lebih kurang 500 tahun. Yang masuk Islam belah-belah orang je. Tapi ketabahan, kita tengok kesabaran Nabi Nuh ni, tuan-tuan yang mulia, berbeza dengan Nabi Yunus, kan? Nabi Yunus dia kurang sikit kesabaran dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun telah menghukum dia dengan memasukkan dia ke dalam perut ikan, tuan-tuan yang mulia. Maka Nabi Yunus pun bertobat. Bertobat di mana? Bertobat dalam perut ikan, tuan-tuan yang mulia. Nabi Yunus dengan membaca satu doa, subhan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa makna dia, tuan-tuan yang mulia? Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah. Sesungguhnya saya benar-benar orang salah. Saya benar-benar salah. Ini tuan-tuan yang mulia. Ini yang Allah telah nak dengar. Pengakuan-pengakuan kesalahan kita ni di depan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Dengan memuji Allah, tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertobat dan orang yang mau menyucikan diri ni, tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa-dosa Nabi Yunus ni, tuan-tuan yang mulia, pada hari yang kedua daripada bulan Zulhijjah, tuan-tuan yang mulia. Hari ini berapa Zulhijjah? Berapa Zulhijjah ini? Hai. Oh, ni Zulqa'dah. Zulqa'dah bukan Zulhijjah, kan? Yang pening pula kadang-kadang bila bulan Islam ni kita terus pening, kan? tak ingat belum masuk bulan Zulhijjah. Ini masih Zulqa'dah. Jadi pada hari yang ketiga pula, tuan-tuan yang mulia, wal yaumus tsalitsu allazi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam. Dan pada hari yang ketiga pula, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Hari yang ketiga, tuan-tuan yang mulia, ini semua kritikal. Adam, Yunus, peristiwa-peristiwa besar, tuan-tuan yang mulia, yang dapat mempengaruhi keadaan dunia sekarang ini juga, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok Nabi Zakaria. Berapa lama Nabi Zakaria kahwin tak dapat anak, tuan-tuan yang mulia. Maka sehingga Nabi Zakaria ni mengambil anak angkat, kan, Siti Maryam dia bela. Memang itu nazar daripada isteri Imran yang bernama Johanna. Dia memang nak serahkan, tapi Nabi Zakaria bersedia memelihara dia daripada kecil sampai dewasa, Siti Maryam, tuan-tuan yang mulia. Dan Nabi Zakaria tak berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan zuriat. Maka dikabulkan doa Nabi Zakaria ni, tuan-tuan yang mulia, pada hari yang ketiga daripada bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia. Turun malaikat bagi tahu kepada Nabi Zakaria bahawa engkau akan dapat anak kerana isteri engkau dah start hamil dah. Nabi Zakaria tak percaya, tuan-tuan yang mulia. Tak percaya, mana mungkin hamil isteri aku akhir, kata Nabi Zakaria. Isteri aku mandul, mana mungkin dapat anak dia. Apa tanda dia? Saya nak tahu, dia muntah-muntah ke apa benda kalau dia betul-betul mengandung. Kata Jibril, bukan dia muntah-muntah, engkau yang tak boleh bercakap beberapa hari nanti tanda dia mengandung, kecuali engkau dengan bahasa isyarat je. Memang betul, tuan-tuan yang mulia. Lepas tu Nabi Zakaria pun tak keluar suara, tuan-tuan. Nak bercakap, main isyarat-isyarat je. Isyarat-isyarat je, tuan-tuan yang mulia. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada ketika itu, umur Nabi Zakaria, tuan-tuan yang mulia, dah 100 tahun lebih dah. Dan umur isteri dia pun lebih kurang macam tu dah, tuan-tuan yang mulia. Masya Allah, dapat anak yang bernama Yahya, tuan-tuan yang mulia, pada ketika itu.
gembira, hari kegembiraan, dan diterima doa Nabi Zakaria pada hari yang ketiga, tuan-tuan yang mulia. Dan Nabi Yahya ni, tuan-tuan yang mulia, dibunuh oleh seorang haja keturunan Yahudi pada ketika itu, tuan-tuan yang mulia, kerana Nabi Zakaria, Nabi Yahya tak mau mengeluarkan fatwa yang diperintahkan oleh raja pada ketika itu, tuan-tuan yang mulia, sebab dia nak kahwin dengan anak tiri dia. Nabi Yahya tak nak keluarkan fatwa ni. Nak keluarkan fatwa macam mana? Itu haram dalam agama kita, dalam agama Islam. Kata Nabi Yahya, tak boleh kahwin dengan anak tiri. Kecuali kita belum tidur lagi dengan mak dia. Kalau dah sentuh mak dia, dah tidur dengan mak dia, tak boleh kahwinlah dengan anak tiri. Maka raja pun tidak ada jalan keluar lain. Dia nak kahwin juga dengan anak tiri dia, maka dia sudah membunuh Nabi Yahya. Ini sebab Nabi Yahya dibunuh, tuan-tuan yang mulia. Karena mempertahankan kebenaran itu, tuan-tuan yang mesti satu kalimat. Boleh? Tak. Itu je. Tak? Boleh. Itu je. Satu kalimat je, tuan-tuan yang mulia. Bukan satu ayat. Dia kata, boleh. Dia kata, ni tak. Dia kata, tak boleh, tuan-tuan yang mulia. Pasal tu dia dah kena tetap, tuan-tuan yang mulia. Dah kena bunuh, tuan-tuan yang mulia. Maka ini, tuan-tuan yang mulia, di sinilah kita menentukan, tuan-tuan yang mulia, kita ni selamat iman, tak selamat iman, pada tutur kata kita. Pada kalimat yang sangat pendek ini, tuan-tuan yang mulia, dapat menentukan seseorang masuk syurga ataupun sebaliknya, tuan-tuan yang mulia. Qulil haqqa walau kana murra, kata Rasulullah. Katakanlah yang benar itu benar, meskipun bermasalah hidup kita, meskipun pahit, meskipun kena azab, meskipun kena bunuh dan lain sebagainya, tuan-tuan yang mulia. Pada hari yang ketiga ni, doa Zakaria sudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumur rabi' allazi al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Dan hari yang keempat, tuan-tuan yang mulia, iaitulah hari yang telah dilahirkan Nabi Allah Isa di Baitul Laham, tuan-tuan yang mulia. Hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah ni. Tengok peristiwa-peristiwa berlaku. Peristiwa hebat-hebat berlaku di dalam bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan yang mulia. Wal yaumul khamis, dan hari yang kelima pula, al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Hari yang kelima dilahirkan Nabi Allah Musa, tuan-tuan yang mulia, alaihi salam. Tengok macam mana, tuan-tuan yang mulia, di tepi Sungai Nil, Nabi Allah Musa yang terpaksa dihanyutkan oleh ibunya dalam Sungai Nil juga. Karena untuk keselamatan Nabi Allah Musa ni, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok, tuan-tuan, yang peristiwa lahirnya Nabi Allah Musa ni, tuan-tuan, dapat mengubah wajah dunia sampai sekarang ni, tuan-tuan yang mulia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, tuan-tuan, nak menguruskan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Bayangkan, ini ada Nabi, ada Nabi Allah Musa, orang Yahudi, orang Bani Israel macam ni dia, tuan-tuan yang mulia. Kalau tak ada, cuba bayangkan, tuan-tuan yang mulia. Ini semata-mata nak menguruskan orang Yahudi, orang Bani Israel pada ketika itu yang bercelaru sangat, tuan-tuan yang mulia. Maka lahirlah Nabi, seorang Nabi khusus untuk mereka, iaitulah Nabi Allah Musa, dengan menerima Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Wal yaumus sadis, dan pada hari yang keenam, yaumul ladzi fatahallahu ta'ala nabihi fihi khair. Dan hari yang keenam, iaitulah hari yang banyak dibuka kebaikan-kebaikan kepada nabi-nabinya, kepada anbiya-anbiya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yaumus sabi' al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdha ayyamal ashr. Dan hari yang ketujuh, iaitulah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala menutup pintu-pintu neraka dan baru dibuka pada hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah nanti, tuan-tuan yang mulia, iaitulah hari raya Aidil Adha. Kemudian wal yaumul tsamin al-yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, dan hari yang ke-8, tuan-tuan yang mulia, itulah nama dia hari tarwiyah, hari yang ke-8. Pada malam yang ke-8 ni, tuan-tuan yang mulia, malaikat Jibril telah kembali jumpa Nabi Allah Ibrahim. Kata Jibril kepada Ibrahim, ya Ibrahim, uf bin nadharik, ya Ibrahim,
Mana janji kamu dengan Allah? Dulu kamu pernah berjanji dengan Allah. Mana nazar kamu? Nazar ni janji dengan Allah, tuan-tuan yang mulia. Nabi Ibrahim pun confused, pening. Tarwiyah mana dia, tuan-tuan yang pening, confused. Ha, tu makna tarwiyah. Apa benda ni janji? Ya Allah, apa benda ni? Ha, dia sudah risau, tuan-tuan yang mulia. Apa benda ni? Dia tak tahu, tuan-tuan yang mulia. Dia pun mula sembang-sembang dengan kawan-kawan lama, orang tua-tua yang biasa dia sembang-sembang kan. Kita tahu. Malam yang ke-9, Nabi Ibrahim kembali didatangi oleh Jibril, tuan-tuan yang mulia, dengan cerita yang sama dalam mimpi. Ya Ibrahim, of bin Nazarik. Sama juga, tuan-tuan yang mulia. Tanya tu juga. Pada hari yang ke-9 ni, barulah Nabi Ibrahim yakin, tuan-tuan yang mulia. Oh, rupanya dulu pernah saya cakap macam ni. Kan Nabi Allah Ibrahim tiap-tiap tahun menyembelih 300 ekor lembu besar. Untuk 5 bahagian je, tuan-tuan yang mulia. Anak dia 2 orang, Ismail dengan Ishak. Isteri 2 orang, dia seorang, tuan-tuan yang mulia. Nabi Ibrahim. Untuk 5 bahagian. Untuk 5 bahagian, 300 ekor lembu, tuan-tuan yang mulia. Maka kita jangan ketekuk sangat. Tak boleh lebih satu bahagian. Tak boleh lebih satu bahagian je. Ni satu bahagian. Kan? Itu pun alah, tak sedap kan? Tak sedap kan? Tengok kawan dah bagi-bagi, bagi je. Satu bahagian, tak boleh lebih. Nabi Ibrahim 300 ekor lembu untuk 5 bahagian, tuan-tuan yang mulia. Nampak tak, tengok? Ni tuan-tuan yang mulia. Tiap-tiap tahun, sehingga semua manusia respect kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka memuji Nabi Allah Ibrahim. Oh, Masya Allah, Tuhan ni pemurah sangat. Sampai sanggup sembelih tiap-tiap tahun macam ni. Ya Allah. Malaikat pun memuji Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan yang mulia. Sehingga Nabi Allah Ibrahim, dia lajak sikit, cakaplah. Apa ni? Ni tak kisah. Saya tak kisah. Kalau di jalan Allah, tak kisah. Saya sanggup. Sekiranya saya, itu sebab saya tak ada anak kan. Kalau ada anak, tahu tak? Allah Ta'ala suruh sembelih anak, pun saya sanggup. Kalau Allah Ta'ala suruh. Ini apa? Ini lembu je. Kata Nabi Allah Ibrahim. Macam tu dia bercakap. Dah lupa dah, tuan-tuan yang mulia. Dah belasan tahun. Dah 13 tahun, 14 tahun dah. Dah dapat anak kan? Bila dapat anak ni, Allahu Akbar. Ismail ni pun tengoklah kan. Nabi kan? Dia maksum dari kecil, tuan-tuan yang mulia. Nabi Ismail ni. Tengok. Memang soleh sungguh. Anak yang soleh kan? Tengok macam mana, tuan-tuan yang mulia. Datang! Datang Jibril, mana janji? Ni dah dapat anak, sembelih lah. Tu maksud dia, tuan-tuan yang mulia. Nabi Allah Ibrahim tak nangis, tak kesal. Tak. Allah telah suruh sembelih anak, terus dia sembelih, tuan-tuan yang mulia. Terus sembelih, tuan-tuan yang mulia. Terus sembelih, tak bagi tahu isteri pun. Memang ada benda-benda pun yang kita tak boleh bagi tahu, tuan-tuan yang mulia. Kalau bagi tahu, tak jadi, tuan-tuan yang mulia. Macam mana nak bagi tahu? Ini masuk kurban, Ustaz. Tak payah bagi tahu. Masuk kurban bagi tahu buat apa? Masuk je seekor lembu. Dah kurban nanti bagi tahu. Kita ada buat kurban hari itu seekor. Banyaknya. Tak apa dah. Gaduh-gaduh sikit pun tak apa dah. Dah kurban dah. Tidak semua ibadat kita kena report kepada isteri ni, tuan-tuan. Tapi isteri wajiblah report kepada suami. Kalaupun dia nak bersedekah RM5, tuan-tuan dia, kena bagi tahu, telefon dulu. Ni ada orang nak minta RM5 ni, boleh bagi tak? Kena bagi tahu, tuan-tuan yang mulia, isteri. Suami tak wajib bagi tahu dalam membelanjakan harta dia. Ni macam tu kedudukan di dalam fiqah, tuan-tuan yang mulia. Maka Nabi Ibrahim terus sembelih. Kita tengok, saja Allah, kadang-kadang Allah telah nak uji kita, tuan-tuan yang mulia. Sanggup tak kita terima ujian Allah ni ataupun kita tak sanggup?
Adakah kita surrender dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya? Itu je Allah Taala nak tengok, tuan-tuan yang mulia. Walahu aslama man fis samawati wa ma fil ard. Semua apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya menyerah dan surrender kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tengok manusia ni bila dia berjaya, dia surrender tak kepada Allah. Dia boleh menyerah diri tak kepada Allah? Boleh menyerah tak harta dia kepada Allah? Boleh menyerah tak anak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia? Itu je Allah Taala yang tengok. Buktinya tuan-tuan yang mulia, bila Ibrahim potong-potong taklut, potong-potong taklut. Lah dia betul-betul buat, tuan-tuan yang mulia. Pisau yang tajam tu dia belah batu, terbelah je. Senang je terbelah. Hei, dia asah lagi tuan-tuan yang mulia. Asah lagi. Wah, kali ini betul-betul lah dah buat. Tekan-tekan-tekan. Memang putus pun leher tuan-tuan yang mulia. Dia rasa seronok. Dia pejam mata tuan-tuan yang mulia. Dia rasa seronok. Dia potong betul-betul. Dengan kegembiraan dia. Tiba-tiba bila dia rasa dia dah semelih, baru dia buka mata tuan-tuan yang mulia. Tengok-tengok. Ismail tak ada di situ dah. Yang ada apa? Kibas tuan-tuan yang mulia. Kenapa kita tengok Allah Ta'ala ganti dengan kibas? Kan lembu lebih besar. Kan? Unta lebih besar. Ataupun kambing yang sedap kita makan. Kita lah sedap makan kambing. Orang lain mana suka makan kambing. Orang lain makan kibas juga. Sebab kibas ni tuan-tuan yang mulia, dia ada keistimewaan dia. Saya ada belah kibas. Tuan-tuan tak tahulah kalau kita tak pernah belah kibas. Kibas ni memang dia berbeza dengan kambing, dengan semua binatang-binatang yang lain. Kibas ni dia kebersamaan dia, tuan-tuan yang mulia. Dia ni, Masya Allah kibas ni. Kalau kita lepas, dia akan turun sama-sama pergi makan tempat ladang ni, tuan-tuan yang mulia. Kalau dia dah habis makan satu tempat, nanti ada kawan, ada pengetua kampung yang berbunyi, bek bunyi. Pindah sama-sama, pindah tempat lain, dah habis. Lepas tu, dah habis itu makan, ada lagi bunyi, bek yang senior bunyilah, pindah sama-sama, pindah. Kalau nak balik, ada bunyi, bek, boleh balik semua, ke kandang, terus masuk kandang. Tak makan sambil balik, tak makan sambil jalan. Ni tuan-tuan yang mulia, ni kibas ni, ya, timing dia okey. Kalau dah sampai ke kandang, tengok ada seekor hilang, patah balik lagi. Patah balik lagi ke tempat makan tadi. Dah bunyi-bunyi tu, patah balik. Patah balik. Pergi tengok kawan, tuan-tuan yang mulia. Tengok kawan sana, dah ada kawan, dah kumpul balik, baru balik lagi. Balik. Masuk kandang. Ni kibas ni. Oh, Masya Allah kibas ni, tuan-tuan yang mulia. Ni, kita tengok, kita kena research sebenarnya kibas ni. Sebab ni, kita tengok tuan-tuan yang mulia, ada dalam cerita Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan yang mulia. Maka hari yang ke-9, Nabi Allah Ibrahim dah tahu rupa-rupanya ini cerita dia. Dan hari yang ke-10, disebutkan dengan Yawmun Nahar. Yawmun Nahar. Yawmul Udhayah. Hari penyembelihan. Hari raya. Hari raya Aidil Adha, tuan-tuan yang mulia. Maka kita pun, tuan-tuan yang mulia, kita ikut sunnah ni, tuan-tuan yang mulia, yang dititik beratkan dalam hidup kita. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana pada kurban ni tuan-tuan yang mulia ada mudarat dia. Dan dalam kurban ni ada fadilat dia yang luar biasa tuan-tuan yang mulia. Di antara fadilat dia kita tengok hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khutwatin ashru hasanat wa maha anhu ashra sayiat wa rufi'a lahu ashru darajat. Barangsiapa keluar daripada rumah untuk mencari binatang kurban, maka Allah Taala akan berikan pahala kepadanya setiap satu langkah, dikira langkah kalau kita pergi naik apa pun tak kisah, 10 kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Taala memadamkan 10 dosa dia, tuan-tuan yang mulia. Wa rufi'a lahu ashru darajat, dan Allah Taala mengangkat 10 darajat lebih makam dia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan
dan apabila dia bercakap-cakap nak tawar harga ni apa semua, maka percakapan dia ni tuan-tuan yang mulia dapat pahala macam dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nuqida thamanuha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanah. Dan apabila dia membayar harga binatang kurban kita dah bayar tadi kan, maka setiap satu dirham, setiap satu ringgit akan digandakan dengan 700 kali tuan-tuan yang mulia. Dengan 700 kali. Maka ni kita tuan-tuan yang mulia jangan kedekut. Kadang-kadang bila nak kurban ni kita mula pasang telinga kan. Mana yang murah ni, Kamboja ke mana-mana yang murah, nanti kita masuklah satu. Kan? Ni tak boleh. Kita ni, woi 400 apa? Woi mahal. 400 kan? Dari Kamboja ke mana-mana kan? Baru masuk. Ada orang macam tu. Tak apa lah kan? Tapi kita kena faham bahawa fazilat kurban ni, fazilat duit dia, Allah Ta'ala akan gadakan 700 kali. Kalau 250 kita pergi Kamboja, kali 700 berapa? Kalau kita buat di sini 400, kali 700 berapa? Kan lain fazilat dia, tak rugi, rugilah kita buat di sini. Mahal. Buat sana. Kan? Ni tuan-tuan yang mulia. Yang kadang-kadang kita ni salah apa ni kan? Salah faham pun ada. Kadang-kadang kita sifat asabiah ni terlalu kental lagi. Yang Rasulullah kata, asabiah laisa minni. Orang yang mengutamakan kaum dia bukan umatku, kata Rasulullah SAW. Buat apa kita nak buat korban kat luar? Buat apa? Kita buat kat sini, orang Melayu kita makan. Orang kita makan apa semua. Buat apa buat kat luar? Ada lagi prinsip orang kita macam tu, tuan-tuan yang mulia. Tak kisah sebenarnya, tuan-tuan yang mulia. Kita boleh buat mata seluruh dunia, tujuh bagian kita bagi sini, satu bagian sini, satu bagian sini, satu bagian. Tak salah tuan-tuan yang mulia. Memang hukum hasal dia kurban ni tak boleh keluar daripada satu qaryah kepada qaryah yang lain. Sama dengan hukum asal zakat tuan-tuan yang mulia. Tak boleh keluar daripada satu qaryah ke qaryah yang lain. Tapi ulama-ulama bersepakat tuan-tuan yang mulia, kita tengok di dalam fiqah, apabila orang miskin yang ada di kampung yang lain lebih miskin daripada orang miskin yang ada di kampung kita, maka dibenarkanlah kurban dan zakat ini keluar daripada kampung itu. Ni kita tengok ini si Islam tuan-tuan yang mulia, lampu apa semua, elektrik, air apa semua, zakat Kuwait, zakat dari Kuwait dihantar tuan-tuan yang mulia. Begitu juga kita lepas musim haji di Mekah tu, mata dihantar daging kurban kan, yang dah ditin apa semua kan, hantar keluar tuan-tuan yang mulia. Maka tak salah tuan-tuan yang mulia, kita jangan ta'asub yang tak dibenarkan di dalam Islam. Al-Islamu kajasadil wahid, Islam ni macam tubuh yang satu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min hatta akuna saya dah lupa dah hadis tu, kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman kamu seseorang ni apabila kamu tidak lebih kasih kepada orang Islam, sesama Islam. Kita tak sayang sama seperti kita sayang diri kita tuan-tuan yang mulia. Iman kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang mulia, kita tengok negara-negara yang sangat-sangat memerlukan apa yang kita buat ni tuan-tuan yang mulia, zakat ke, kurban ke tuan-tuan yang mulia. Macam kita ni, kita pun boleh fikir kan. Orang kenyang, kita bagi makan. Dia bukan tak makan, dia makan. Dia makan juga. Orang tak haus, kita bagi minum, bukan dia minum juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita bagi makan ini orang lapar. Kita bagi minum orang haus tuan-tuan yang mulia. Macam mana fadilat, pahala kurban kita tentu berbeza tuan-tuan yang mulia. Kadang kita sembelih seekor kambing bagi tepi-tepi jenjeran-jenjeran. Bukan tak boleh, boleh. Tapi fadilat dia ni berbeza tuan-tuan yang mulia. Kalau kita bagi pada tempatnya tuan-tuan yang mulia, yang lebih sesuai tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang kita macam KL, kita sembelih kadang 10 ekor, 20 ekor. Kita sembelih buat apa? Sembelih-sembelih sini ni hantar. Baik kita hantar duit je orang buat.
Kan? Hantar ke sini, hantar duduk. Kaluk je, gaduh je kan. Kadang ada yang merungut lah situ, yang inilah situ. Macam-macam lah tuan-tuan yang melihat. Lain kalau kita nak buat ibadat juga kan, kita nak sorong selesaikan apa semua kan. Kadang-kadang tinggal sebakul pun ada, tinggal dua bakul pun ada, besok baru hantar. Dah tak fresh dah kan. Ni tuan-tuan yang melihat. Kalau kita susah-susah hantar duit je. Kita nak bagi ke mana? Kita nak bagi ke Tanjung Kerang, dua ekor lembu. Hantar duit je lah. Ya, orang cari lembu. Senang cerita tuan-tuan yang melihat. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini di antara fazilat dia, tuan-tuan, harga dia tuan-tuan yang melihat. Kalau satu bahagian kita ambil, RM400 kali 700. Berapa RM400 kali 700? 400 kali 700, berapa? Tak ada matematik sini. Berapa? 280,000. Macam tu tuan-tuan yang lihat. Macam kita bersedekah duit 280,000 kalau kita ambil satu bahagian. Maka dah tentu tuan-tuan yang melihat, kalau kita ambil dua bahagian, tentu lebih pahala dia. Tiga bahagian tentu hebat. Kalau seekor lembu, lagi dahsyat tuan-tuan yang melihat. Ini tuan-tuan yang melihat fadilat korban antaranya tuan-tuan yang melihat. Kalau boleh kita buat tahun ni tuan-tuan yang melihat. Takut tahun depan kita pun dah terkorban tuan-tuan yang melihat. Nak buat macam mana kan? Tahun ni yang kita belum terkorban. kita segerakan ni tuan-tuan yang melihat. Lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Tambah bisnis kita lebih baik. Rezeki kita lebih baik. Kesihatan kita lebih elok kan. Tambah jangan satu bagian je. Satu bagian je tak boleh lebih-lebih. maka ni tuan-tuan yang melihat. Kata Rasulullah SAW, wa idza tarahaha 'alal ardh yuridu dhabahaha istaghfara lahu kullu khalqin min mawdhi'iha ila al-ardhis sab'ah. Apabila lembu diletak atas bumi tadi, maka apa yang ada di bawah lembu ni tuan-tuan yang mulia, semua apa yang ada di bawah lembu sampai ke bumi yang ketujuh, bumi yang ke lapis yang ketujuh ni, minta kepada Allah supaya diampunkan orang yang menyembelih, orang yang punya kurban ni tuan-tuan yang mulia. Berapa banyak ni tuan-tuan, tanah, pasir, apa semua, apa-apa yang ada tu, minta kepada Allah, ya Allah ampunkan ya Allah dosa-dosa dia ni. Ni tuan-tuan yang mulia. Maka di antara fadilat dia, kita diampunkan dosa kita bila kita sembelih kurban ni, bila kita ada buat ikut sama ni tuan-tuan yang mulia. Wa idza ahraqa damuha khalaqallahu bi kulli qitratin min damiha asyrata min al malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dan apabila darah keluar tadi, setiap satu titik darah ni Allah telah jadikan 10 orang malaikat. Apa kerja malaikat ni? Sampai hari kiamat minta juga kepada Allah supaya diampunkan dosa orang yang punya kurban ni tuan-tuan yang mulia. Ampunkan dosa dia ya Allah, ampunkan dosa dia tu pagi ke petang ke pagi. Kalau kita jumpa ustaz, tolong istighfar kepada saya ustaz, saya banyak sangat dosa ustaz. Saya satu minggu pun jadilah ustaz, saya bagi seorang RM100. Okeylah ustaz kan manusia. Malam duduk kedai tom yam, tak duduk kedai tom yam, duduk kedai mama. Larut malam sikit tak tidur. Nak makan, nak minum, masuk bilik air, inilah itulah. Ustaz kan? Manusia. Kalau malaikat, tak ada kerja lain ni tuan-tuan yang mulia. Full time. Istighfar kepada kita. Minta tuan-tuan yang mulia. Minta kepada Allah, ampunkan dosa dia ya Allah. Ampunkan Allah. Satu titik darah, 10 orang malaikat. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, kalau kita boleh sembelih seekor lembu, semua darah ni titik, semua malaikat ni kita punya tuan-tuan yang mulia. Kalau kita 7 orang seekor lembu, share lah berapa orang malaikat, share lah. Kita kena share dengan kawan lah. Maka macam mana pun dia, lebih baik kita korban seekor, tak kira seekor lembu ataupun seekor kambing. Kenapa? Kerana kita tak share tuan-tuan yang mulia. Kalau sekarang ni 400, tambah 200 dah seekor kambing. Nak matos kan? Seekor kambing dah. Apa ni tuan-tuan yang melihat?
lagi bagus orang nak makan kambing apa semua, yang apa ni yang darah-darah tinggi tu. Ada tinggi tak boleh kena tu nanti tuan-tuan, nanti nanti kena tanduk kambing pula. Ni tuan-tuan yang mulia. Kan? Saja make joke. Kemudian tuan-tuan yang mulia, ini di antara kelebihan-kelebihan dia yang besar tuan-tuan yang mulia. Dah tentu dah di antara fadilat dia, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita ni tuan-tuan yang mulia. Kemudian tuan-tuan yang mulia, dalam hadis yang lain kita tengok Rasulullah pernah berwasiat kepada Aisyah. Ya Aisyah, qadimi udhi hayataki washhadiha fa inna laki bi awwali qitratin tuqtaru min damiha 'alal ardi ayaghfira laki Allahu ta'ala ma salafa min dhunubik. Wahai Aisyah, buat kurban, jangan lupa buat kurban tiap-tiap tahun. Kata Rasulullah kepada Aisyah tuan-tuan yang mulia, kita pun kena wasiat. Ni balik-balik ni tu wasiat tuan-tuan yang mulia. Wasiat kepada anak, wasiat kepada isteri. Hai, saya muda lagi wasiat buat apa? Tunggu dah tua sekejap lagi baru nak wasiat. Hai, saya sedar lagi nak siap buat apa? Tunggu nyanyuk dulu baru wasiat. Hai, tu wasiat bukan-bukan. Dah nyanyuk dah baru nak wasiat. Nak siap orang gila kan? Tahu je lah. Ni wasiat lagi kita muda-muda wasiat terus. Apa-apa yang boleh kita wasiat kepada isteri, kepada anak. Sebab hukum fiqah kita buka, tengok dalam Sabilal pun mana-mana hukum fiqah ni tuan-tuan yang mulia, dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh menyembelih korban kepada orang yang sudah meninggal dunia kalau dia tak ada wasiat. Nak sembelih kepada ibu bapa kita kalau tak ada wasiat tak boleh tuan-tuan yang mulia. Kepada anak tak boleh. Maka kita sunat wasiat ni. Sunat wasiat tuan-tuan yang mulia. Macam mana cara je? Saya nak sembelih juga. Saya dah bagi dah untuk ibu bapa ni. Macam mana ustaz? Cara dia senang je. Bubuh nama kita. Jangan bubuh nama orang lain. Dah sembelih kurban, kita pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala kurban ni kepada almarhumah ibu saya, almarhumah ayah saya. Tolong sampaikan pahala dia, ya Allah. Pahala dia. Sampai pahala dia. Pahala dia kepada isteri aku yang sudah meninggal, isteri pertama. Ni doa ni tak boleh kuat-kuat lah dengan isteri muda pula. Ayah. kan? Kita hadiahkan pahala tu. Sampai juga, tuan-tuan yang mulia, kepada isteri yang pertama. Macam tu cara dia. Tak apa. Sembelih je. Bubuh nama kita. Tapi kita doakan, kita serahkan pahala ini kepada almarhum-almarhum yang sudah meninggal dunia, tuan-tuan yang mulia. Maka inilah tuan-tuan yang mulia, kita yang baik ni, kita sunat, kita segerakan tuan-tuan yang mulia. Ini pengurusi surau nak pergi tak jadi, nak pergi tak jadi, nak pergi tak jadi. Ada kawan belum bagi, dia janji dia bagi, tak bagi, janji tak bagi. Lalah lambat tuan-tuan yang mulia. Bila kita pergi tengok lembu, tinggallah lembu-lembu batuk tuan-tuan. Apa? Ini murah sikit, kata tuan lembu. Ini tak apa, ini kurang 300. Lembu batuk. Dapat lembu batuk. Dapat lembu kerdil yang bungkuk-bungkuk. Bila kita bawa balik sini, jamaah pun bunyilah. Ini mesti ada yang tak kenal. Tengok, saya tengok sosok lain lembu elok-elok, bulat-bulat badan. Kita ni tengoklah. Lembu kerdil dia bawa ni. Siapa yang salah? Kita segerakan. Yang baik ni cepat tuan-tuan yang mulia. Bagi terus. Nanti dia tengok. Ini tuan-tuan yang mulia. Bila pak ibadat ni, melihat tuan-tuan yang mulia. Dah booking lembu-lembu dah baru datang. Ada tak? Saya nak masuk ni. Apa ni satu bahagian ni. Saya dah. Ini kadang-kadang yang berlaku. Tapi sini alhamdulillah tak ada macam tu kan. Kita dah settle dah semua kan. Biasa dah booking dah lembu tu. Dah pergi tengok dah. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia. Wahai Aisyah, jangan lupa buat kurban. Buat kurban wahai Aisyah. Kenapa? Karena setiap darah ni yang keluar, kata Rasulullah, akan diampunkan dosa kamu yang telah lalu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan yang mulia, mendapat fadilat ampunan dosa-dosa kita tuan-tuan yang mulia.
Man sanna, man salla salatana, kata Rasulullah SAW. Man salla salatana, wa nasaka nusukana, fahuwa minna. Barang siapa yang sembahyang macam kami, kata Rasulullah. Macam mana sembahyang macam kami? Macam sahabat, macam Rasulullah. Sembahyang tak tinggal-tinggal. Sembahyang betul. Dan betul-betul sembahyang, tuan-tuan yang mulia. Bukan janji-janji sembahyang. Wa nasaka nusukana. Dan buat ibadat-ibadat yang lain juga. Betul-betul ikhlas. Betul buat, betul-betul. Macam kami buat ibadat. Fahuwa minna. Itulah golongan kami. Itulah umatku, kata Rasulullah SAW. Wa man lam yusalli salatana. Dan barang siapa yang main-main sembahyang, mempermain-mainkan sembahyang, tidak sembahyang macam kami sembahyang. Wa lam yadh in kana ghaniyan, tapi dia malah nak buat kurban. Tapi dia mampu. Falaisa minna, itu bukan umat kami, kata Rasulullah. Bukan golongan kami, kata Rasulullah. Ini risiko dia, tuan-tuan yang mulia. Rasulullah tak suka. Apa tidak, tuan-tuan yang mulia? Kalau 400, maknanya sehari RM1.15 je, tuan-tuan yang mulia. Ada ke orang Malaysia ni RM1.15 sehari tak boleh simpan duit? Ada, tuan-tuan yang mulia. Saya tak tahu ada. Kalau ada, tak tahu. Saya rasa kalau kehidupan kita di Malaysia ni, RM1 ni biasa jatuh dalam longkang, tak ambil dah. Terbang angin, biar kau terbang je lah. RM1. Ni tu, tak ada harga. Tapi itulah nilai yang sebenarnya untuk kita simpan korban di akhir tahun. RM1.15. Apa alasan kita tak mampu, tuan-tuan yang mulia? Bukan tak mampu duit, tak mampu hati, tuan-tuan yang mulia. Hati kedekut, tekat jering, tuan-tuan yang mulia. Tai hidung. ini tuan-tuan yang mulia. Biasa kita, tuan-tuan yang mulia. Maka kalau kita tengok hadis ni, semua kita kena sembelih korban, tuan-tuan yang mulia. Semua rumah yang ada Subang Besar ini kena ikut sama dalam ibadah korban ni. Risiko dia macam ni, tuan-tuan yang mulia. Kalau datang Rasulullah hari raya korban, Rasulullah, kita salam dengan Rasulullah. Rasulullah tak tanya nama. Tak tanya nama. Rasulullah tak tanya bisnis. Rasulullah tanya ada korban tak? Ada masuk korban tak? Rasulullah tanya tu, tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah, tahun ni tak ada Rasulullah, tahun ni tahun lepas ada lah, ini tak tahu macam mana tahun ni tak buat. Rasulullah masam, tuan-tuan yang mulia. Rasulullah tak tanya apa dah. Kalau macam tu kita jawab, ada Rasulullah, ada tahun ni ada dua bagian, tahun lepas satu bagian. Siapa nama? Rasulullah baru perpanjangkan. Kerja mana? Buat bisnis apa? Ni tu. Baru Rasulullah gembira, tuan-tuan yang mulia. Adakah kita nak jumpa Rasulullah dengan muka masam, tuan-tuan yang mulia? Tidak kan. Kita nak jumpa Rasulullah dengan muka yang berseri. Maka yang belum, tuan-tuan yang mulia, sila buka pintu hati ni untuk ikut sama. Kalau sudah habis bahagian di sini, masuk dengan saya. Saya ada buat dekat tapak mahatahfiz saya di kampung sana. Boleh satu dua bahagian lagi, ada lagi kosong. Tapi fokuskan di sini dululah. Kalau sini dah full apa semua, tak apalah. Ni tuan-tuan yang mulia. Lagi kita tengok hadis yang lain pula, tuan-tuan yang mulia. Ala innal annal udhiyata min a'malil munjiat. Ketahuilah bahawa salah satu amalan ni yang dapat serve, dapat menyelesaikan masalah-masalah hidup kita dan masalah-masalah selepas mati kita, itulah ibadah kurban, kata Rasulullah SAW. Tunji sahibaha min syarrid dunya wa min syarril akhirah. Dia dapat menyelesaikan masalah orang yang menyembelih kurban ni, tuan menyembelih kurban ni, perkara-perkara yang berlaku dalam hidup ni dan perkara-perkara yang berlaku selepas hidup. Tengok tuan-tuan. Kan rugi kalau kita tinggal, tuan-tuan yang mulia. Kita banyak masalah dalam hidup ni. Masalah kesihatan, masalah anak, masalah isteri, macam-macam masalah, tuan-tuan yang mulia. Tentu kita perlu nak selesaikan masalah ni. Ini bila ada masalah, barulah angkat tangan, ya Allah tolong selesaikan masalah saya ni. Tidak, bisnis saya ni hancur, roboh habis, ya. Tolong. Barulah menghadap Allah.
Kata malaikat Rakib Atid, tengok dah. Korban dah nak buat hari tu, kedekut. Ini barulah nak minta tolong ni, tolong tu. Mana tuan-tuan yang mulia? Syarat dia kita ni, korban tak buat. Tuan-tuan yang mulia, macam mana Allah telah nak selesaikan masalah kita, tuan-tuan yang mulia? Maka kalau banyak masalah, takkan kita nak buat korban satu bagian je? Oh, tahun ni saya banyak masalah. Saya seekor tuan imam. Berapa seekor? 3,000, 2,000, 3,400, berapa? Saya seekor nak buat. Saya banyak masalah ni. Lepas kita serah kurban, kita boleh berdoa kepada Allah. Kan? Ya Allah, selesaikanlah masalah saya, tolong. Selesaikan masalah saya ni dengan ibadah kurban saya ni, ya Allah. Kan? Kita tengok masalah. Kurban masalah. Nabi Allah Adam dengan anak dia. Dengan apa selesai? Dengan ibadah kurban, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah Abdul Muttalib. Dia mula-mula dalam cerita dia, kalau tak salah saya, anak Abdul Muttalib nama mula-mula dapat nama dia Haris. Lepas tu tak dapat anak Abdul Muttalib. Lama tak dapat anak, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, macam mana nak buat? Makan ubat ni, makan ubat tu, pergi pakar ni, pakar tu, tak dapat anak dah, tuan-tuan dan puan-puan. Dahlah duduk dengan orang tua-tua, orang duduk simbang-simbang macam mana. Macam ni ada orang buat. Kata orang tua lah masa tu. Cuba engkau bernazar anak engkau seorang. Kalau dapat anak banyak nanti, kau sembelih seorang di jalan Allah. Cuba engkau bernazar macam tu, boleh tak? Abdul Muttalib pun cuba. Lepas tu isteri dia terus, tuan-tuan yang mulia, mengandung. Terus mengandung. Tiap-tiap tahun. Dapat tiap-tiap tahun ada anak kecil, tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah. Kira dah Abdul Muttalib dah tua, dah beranak dah. Dia pun nak menyelesaikan nazar dia, tuan-tuan yang mulia. Dia pun buat undi. Buat undi, tulis nama apa semua. Siapa yang tercabut nama sendiri, orang tu lah kita akan sembelih. Masuk dalam tin, goyang. Cak, tuan-tuan, goyang. Tarik. Semua takut, tuan-tuan yang mulia. Siapa kena nama sendiri, kau sembelih. Janganlah kena nama aku. Tarik. Abdullah kena, tuan-tuan yang mulia. Allah. Abdullah, Masya Allah. Abdullah ni orang dia lawa, handsome, tuan-tuan yang mulia. Cantik Abdullah ni. Lagipun akhlak dia. Orang sangat sayang Abdullah ni, tuan-tuan yang mulia. Seluruh Mekah, orang Madinah pun, siapa yang kenal Abdullah dari kecil, orang sayang sangat Abdullah. Orang pun komplain, oi, kalau Abdullah jangan sembelih Abdullah. Cuba buat lagi. Berapa kali buat pun Abdullah juga kena, tuan-tuan yang mulia. Aduh, nak buat macam mana ni? Semua orang nangis, tuan-tuan yang mulia. Adik-adik-beradik pun kata jangan sembelih Abdullah. Oh Allah, macam mana nak buat? Bincang lagi dengan orang tua-tua dia ke? Kata orang tua macam ni, cuba ganti dengan unta. Ya Allah, jangan kena Abdullah. Aku nak ganti dia dengan 10 ekor lembu. Tarik lagi, kena lagi, tuan-tuan yang mulia. Ganti 20 ekor lembu, tarik lagi, kena sampai bukan lembu, unta. Ganti 30 ekor unta, kena lagi sampai 100 ekor unta, tuan-tuan yang mulia. Orang sanggup tolong Abdul Muttalib ni sembelih 100 ekor unta, tuan-tuan yang mulia. Selamat Abdullah, tuan-tuan yang mulia. Nampak tak? Maka Rasulullah pernah menyebut dalam sebuah hadis, saya ni daripada keturunan orang yang nak disembelih. Kata Rasulullah, saya ni anak keturunan daripada orang yang nak disembelih. Siapa nama dia? Abdullah lah, tuan-tuan yang mulia. Maka selesai masalah ni dengan korban ni, tuan-tuan yang mulia. Ni dalam sejarah pun macam tu. Maka kita ni nak solve problem ni, tuan-tuan yang mulia. Jangan kedekut. Korban ni sangat kemuncak sedekah kita daripada sedekah-sedekah yang lain-lain, tuan-tuan yang mulia. Sangat hebat korban ni, tuan-tuan yang mulia. Maka kalau belum masuk, masuk terus. Kalau yang dah masuk, tambah lagi satu bahagian lagi. Tak apa. Biar banyak ataupun kita cari tempat-tempat yang lain yang sesuai, kan. Masuk, tuan-tuan yang mulia. Kita lagi ada kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, tuan-tuan yang mulia, inilah beberapa
pembahasan tentang ibadah kurban sebagai kita ni warm up kan. Untuk kita perangatlah beberapa hari lagi sahaja tuan-tuan yang mulia, kita akan melaksanakan ibadah yang hebat ni, yang besar ni tuan-tuan yang mulia, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati hidup kita, harta kita tuan-tuan yang mulia, dan usaha kita dengan ibadah kurban ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman wa fahman wasi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan wa rzuqna ijtinabah. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.